Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini saya akan review aksesoris untuk SR2 SA produk ya. Oke, ini aksesorisnya. Ini modnya sel. Untuk pemilihan modnya sendiri saya cantumkan link deskripsi. Dan untuk aksesorisnya ini kalian bisa PM saya lewat Facebook. Untuk harga aksesorisnya ini kalau lewat pulsa 25.000, lewat ShopeePay juga 25.000, dan untuk TF rekening 20.000. Oke, jangan lupa baca deskripsi dulu biar nggak salah paham. Untuk ketentuannya lebih lanjut kalian bisa PM saya sendiri aja. Oke, jadi ini penampakan bisnya. Saya sarankan pakai yang Hino RK8 di file group. Soal saya baru bikin slot yang ini. Ini ada livery juga, tapi ini baru sedikit ya. Untuk aksesorisnya ini tidak saya kirim di email semua, jadi kalian harus download lagi file tambahannya di grup gitu. Oke, kita masuk ke aksesorisnya. Saya letakkan slotnya ini di slot winglet ya. Di sini ada winglet 1, 2, 3, 4. Terus ada juga kandungan busway di sini. Kandungan busway mana-mana. Nah, ini kandungan busway. Untuk sementara ini belum ada animnya. Untuk kedepannya bakal saya update kasih anim gitu. Ini baru ada 3 boneka. Jadi untuk file tambahannya, misal boneka biar lebih banyak gitu, enggak saya kirim di email semua. Jadi kalian download sebagian file di file group gitu. Sini ada plat balap, terus ada LED ini buat LED bumper. Ini ada Town Hawk, ada dua versi, yang satu-satu, yang satu-dua gitu. Kita naik ke atas lampu. Di sini ada cermin bulat, apalah itu namanya, pokoknya saya nyebutnya cermin bulat gitu. Oke, nah ini ya teman-teman ya penampakannya. Dan ini masih banyak slot yang kosong. Untuk file tambahannya kalian bisa download di grup untuk mengisi slot yang kosong ini ya. Kalian beli aksesoris ini sudah free grup, free update, dan free request aksesoris maupun free di grup gitu.